قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علمه في دارين أمين. ومن توكير المعلم ألا يمشي أمامه. Dan di antara memuliakan guru adalah bahwa dia tidak berjalan di depannya. Ala yamsiya amamahu, jangan berjalan di depannya. Jadi kalau kita jalan, perhatiin, jangan jalan di depannya. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempatnya. Jangan duduk di tempatnya. Wala yabtadi al-kalama indahu illa bi'izni, dan tidak dia memulai bicara di sisinya kecuali dengan izinnya. Jangan memberikan saran sebelum diminta olehnya. Jadi jangan sampai kita bicara sebelum beliau bicara kecuali dengan izinnya atau disuruh olehnya. Ya. Jangan kita ngomong dulu, apalagi ya sampai bertentangan. Jangan sampai kita bertentangan sama guru, bersikeras keras, berpendapat. Jangan. Mau ngomong duluan aja jangan. Bagaimana kalau bertentangan? Jangan. Ya, mengusulkan pendapat jangan sebelum disuruh. Kalau sudah disuruh baru kita berikan pendapat. Ya. Tapi kalau rasanya kita enggak cakep berpendapat, serahkan kepada beliau. Umpama ganti kitab, apa nih kira-kira kitabnya nih? Ya, yang bagus bagaimana guru aja dah gitu. Bagaimana yang bagus begitu. Itu adalah sifat guru yang mulia. Ya. Jangan kita saranin gini dah, ini dah, ini dah. Walaupun diminta, ya walaupun enggak apa-apa seperti itu karena diminta, tapi yang bagus adalah bagaimana guru aja. Itu yang bagus begitu. Atau hal-hal yang lainnya, apa saja dalam bicara, dalam berpendapat. Dulu kan guru. Jangan bersih tegang. Apalagi kalau kita ditegur, jangan sampai kita menjelaskan sesuatu dengan pakai ngegas, mengegas. Itu jangan sampai begitu. Merasa benar, jangan sampai. Enggak mungkin guru bisa begitu. Kecuali ada kesalahan fatal. Ya, enggak mungkin tuh. Ini jangan sampai begitu. Nanti berkahnya enggak ada. Jadi ini kita menggiring kita supaya kita cari berkah. Cari berkah. Jadi bukan hanya ilmu yang kita cari, tapi berkah juga. Biar dapat berkah, nanti dapat ilmu. Ya. Jadi usahakan begitu. Sama guru begitu, Ustaz.
saya di ini sebagai contoh aja ya. La ujub wa la fakhra. Biar kamu pun bisa begitu. Saya disuruh sama guru menggantiin posisi khutbahnya di tempat beliau di Rawa Buaya. Orang-orang pada minta saya khutbah, saya enggak mau. Jauh-jauh yang jauh-jauh. Kalau jauh-jauh saya enggak mau, takut nanti gimana itu macet atau apa. Jadi guru saya minta, enggak bisa nolak dah. Ini karena lagi bicara ini biar ya, biar kamu pun bisa begitu. Itu kan ketika lagi khutbah dikasih amplop. Sampai sekarang amplopnya saya enggak tahu isinya berapa. Jadi setiap kali dikasih amplop saya kasih beliau. Buat guru aja bagian. Kenapa? Itu jatah beliau. Kenapa begitu? Saya pengen mencari barokah dari guru. Kita ya, menggantikan posisi guru itu luar biasa. Beliau minta saya untuk menggantikan posisinya. Itu tiada tara. Enggak ada orang-orang yang disuruh kita. Berarti apa? Beliau ridho. Ridho guru enggak ada tara. Menggantikan posisinya. Masya Allah. Seperti itu. Jadi isi amplopnya saya belum tahu berapa duit. Enggak pakai buka lagi, udah kasih kepada beliau aja. Jadi apa? Kita cari berkah. Jadi yang kita cari berkah. Bukan duit. Oh, duit kita ambil duitnya. Memang kita disuruh, kita dapat, dibagi lagi. Tapi bukan duit. Duit enggak ada. Duit bisa datang lagi ntar. Kenapa? Karena yang bagi Allah. Tapi bagaimana kita bisa berterima kasih sama guru? Bagaimana kita bisa berterima kasih sama guru yang udah kasih kita ilmu banyak? Tiada tara. Apa yang beliau berikan kepada kita? Subhanallah. Ya bisa kita kira-kira tuh isinya berapa tuh ya, bisa kira-kira tuh. Secuil pun saya enggak ambil. Jangan ambil isinya berapa, saya enggak tahu tuh. Saya kasih buat beliau. Kenapa begitu? Mencari berkah. Mencari berkah. Saya katakan kemarin, saya berusaha mencari berkah. Dari sejak SMP habis belajar kitab ini. Makanya ini kitab saya taruh jadi kurikulum khusus. Masya Allah. Begitulah kita mencari berkah. Kalau duit bisa dicari. Dan semakin kita bersedekah, apalagi sama orang yang ngajarin kita. Subhanallah. Dia akan kembali dan kembali duitnya. Makin banyak tuh duit kita ntar. Berapa tuh bandingannya dalam kitabnya Irsadul Ibad? 900 ribu. Jadi kemana-mana itu apa namanya berkahnya itu. Ini saya cerita karena dalam situasi seperti ini, maksudnya dalam mensurahkan ini gitu ya.
Nah, kita begitu berusaha mencari berkah, mencari berkah, mencari berkah. Nanti ilmu dapat. Ilmu dapat. Jangan kita serakah sama uang, sama duit, jangan. Wala yuksiru wala yuksira. Ini tadi wala ya betadia wala yuksira, dan tidak dia memperbanyak al-kalam kalam indahu di sisinya si guru. Jangan ngomong mulu. Wala yas'ala syai'an inda malalati, dan tidak dia bertanya sesuatu kepada di sisi gurunya. Jangan bertanya sesuatu. Inda malalatihi, ketika jemu gurunya. Gurunya lagi jemu, jangan nanya. Apalagi gurunya habis sedih, apalagi gurunya habis turun sesuatu yang mulia. Jangan nanya. Gurunya lagi habis satohat. Ada turun sesuatu yang mulia. Jangan nanya. Diam-diam. Jangan sok-sokan dekat gitu. Karena gurunya baik gitu ya. Biar paham. Guru kita tuh habis dapat sesuatu yang diberikan sama Allah yang berat. Sampai sedihnya enggak ketulungan. Jangan nanya. Ada ulama enggak sholat jamaah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang turun. Berat terasa. Jadi beliau enggak sholat jamaah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang turun yang Allah berikan kepadanya. Berat dia datang. Hatinya selalu ingat sama Allah terus. Ya, itu enggak bisa di rasakan kepada orang yang belum merasakan. Jadi biar paham kita sama keadaan guru. Guru lagi jemu, jangan ditanya. Ini jemu sifat manusia. Apalagi kalau sampai tadi habis kedapatan sesuatu, habis diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berat, sampai beliau sangat meneteskan air mata, enggak bisa ngomong kecuali Allah. Jangan kita bertanya sesuatu. Wa yura'il waqta, dan dia menjaga waktu. Dan dia jaga waktu, waktu belajar, jaga waktu. Jaga waktu belajar, jangan ketinggalan. Usahakan jangan ketinggalan, udah standby. Jangan sampai guru duluan daripada murid. Ya. Jadi udah murid tuh udah datang tuh, siap. Ini diantara kita cari barokah. Duduk, udah duduk duluan. Siap. Guru belakangan pantas, nah, kalau murid belakangan pantas enggak? Enggak pantas. Maksudnya jangan sampai guru udah ngajar kita baru datang. Kecuali kita ada hajat apa, kita ngajar juga itu apa. Kalau kita nggak ngapa-ngapain tidur, kenapa ketinggalan tidur? Kamu ketinggalan ada aja ini itu. Jangan sampai, jaga waktu belajar. Wala yadukka, ya. Tadi wala yas'ala wa yura'ya wala yaduqa, dan tidak dia ketuk albaba pintu bal bahkan yasbiru, dia sabar hatta yakhruja, sampai ia gurunya keluar. Ada seorang murid yang sangat hormat kepada gurunya,
dia ngaji sama guru, ngajinya sore habis asar, pintunya ditutup, ngaji emang dia doang sendiri ngaji. Itu pintunya ditutup, enggak diketok. Sampai udah ketemu azan maghrib baru dibuka. Akhirnya enggak jadi ngaji. Saking apanya? Saking tuh anak tuh santri itu ngamalkan ilmu ini. Emang abis ngaji kitab ini emang. Dia enggak ketok pintunya. Saking mau ngamalin kitab ini. Jangan tok, udah ketoknya gede banget. Gurunya lagi istirahat, capek. Kita kalau diketok besar marah apa kagak kira-kira? Iya. Walaupun enggak apa-apa, tapi hati kan sedikit bergerak. Intinya di sini semua adalah mencari berkah. Falhasilu, maka kesimpulannya, anna'u yatlubu ridohu. Itu dia. Kesimpulannya bahwasanya dia tuntut akan ridohnya, wa yajtanibu sakhatahu, dan dia jauhkan akan murkanya. Cari ridho guru, jauhkan murka guru. Wa yamtasila amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, dan junjung tinggi laksanakan perintahnya pada bukan maksiat Allah Ta'ala. Guru perintahin ini kerjain, guru larang ini tinggalin. Jangan sampai dilanggar. Guru suruh ini kagak dikerjain, guru larang ini malah dikerjain. Na'udzubillah, jangan. Apalagi sesuatu yang jorok dikerjain. Guru udah larang, jangan begini, jangan begitu, masih dikerjain juga. Astaghfirullahaladzim. Itu namanya enggak menghormati guru. Jangan sampai begitu. Namanya kita menyepelekan guru. Jangan begitu. Kita cari berkah, jangan sampai lewat tuh keberkahan. Ini belajar kitab ini sangat penting sekali. Guru saya Kiai Saleh, sampai beliau ngajarin kitab ini tiap hari di pesantrennya. Saking pengen apa supaya ya muridnya mencari berkah. Kalau kita di sini jadiin kurikulum. Jadi jangan sampai kita udah belajar tapi enggak ngamalin. Jangan sampai. Ini sama guru, jangan sampai. Sama guru dilarang masih dikerjain. Jangan sampai. Sama guru diperintah enggak dilakukan. Jangan sampai. Apalagi hal yang jorok, hal yang buruk, innalillah, yang sangat dilarang. Jangan. Kita berusaha, berusaha, berusaha. Jangan sampai kita nyesel di kemudian, enggak bisa balik lagi. Nah, kalau masih segini belum terasa ya. Ntar kalau kamu sudah 30 tahun aja, enggak, 40 tahun aja ya. 40 tahun aja, kamu akan terasa, ya Allah. Andai aku bisa balik lagi masa muda, aku akan sungguh-sungguh, nah, enggak bisa. Ya, kalau masih kepala 2, 30 belum terasa, entar kalau udah 40 baru terasa. Ya Allah. Balikin aku lagi ya Allah seperti muda, dan enggak bisa. Apalagi udah mati. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Wala ta'atan lil makhluki fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada khaliq. Enggak boleh taat. Kalau maksiat mah. Wa min tawkirihi tawkiru auladihi, dan di antara
Memuliakan guru adalah memuliakan anak-anaknya. Wa man yata'allaqu bi, dan orang yang berkaitan dengannya. Muliain anak-anaknya. Hormatin anak-anaknya. Hormatin. Jangan dizolimin, ya, jangan di jelek-jelekin, hormatin. Kalau salah, bimbing, bilangin dengan baik. Itu diantara menghormati. Wa kana ustazuna, dan adalah guru kami, Burhanuddin adalah guru kami, Burhanuddin Sa'ibul Hidayah, yahki, menghikayatkan, anna wahidan, bahwa ada seseorang, min kibari a'imati Bukhara, daripada pembesar, ya, ulama, imam-imam Bukhara, pemimpin-pemimpin Bukhara, kana, ya, orang-orang negeri Bukhara, kana ya jenis majlis sadarsi, adalah ia duduk di tempat duduk belajar. Wa kana yaqumu, adalah ia berdiri, fi khilali darsi, pada sela-sela ngajarnya, sela-sela pengajian, ahyanan, sewaktu-waktu. Wa sa'alu anhu, dan mereka bertanya darinya. Wa yaqul, dan ia berkata, inna bana ustazi, ia bertanya tentangnya tadi, kenapa berdiri, antara berdiri. Ia mengatakan, inna bana ustazi, sesungguhnya anak guruku, yal abu, sedang main, ma'asibiani, bersama anak-anak yang lain, fisikati, di jalan. Ini lagi ngajar, dikit-dikit diri, takut ntar anak gurunya ngapa-ngapa. Ada begitu kita. Perhatian banget. Padahal lagi ngajar. Takut ntar anak gurunya ngapa-ngapa. Diperhatiin tuh anak gurunya. Subhanallah. Kira-kira kalau guru ngelihat ada muridnya kayak begitu, perhatian, seneng gak guru tuh kira-kira? Seneng banget. Ridho gak tuh guru? Ridho. Fa idza ra'aitu, maka apabila aku lihat dia, aku berdiri. Lahu, karenanya ta'ziman li ustazi, karena mengagungkan bagi guruku. Wal qadi imam, dan qadi imam Fakhruddin Ar-Asabandi, kana, adalah beliau ra'isal a'immati bi Marwah. Beliau pemimpin, kepala para imam-imam di Marwah. Wa kana sultanu, dan adalah raja, ya, yahtarimuhu, menghormati beliau, ghayatal ihtirami, puncaknya penghormatan. Wa kana yaqulu, dan adalah ia berkata, innama anyasanya wajadtu hadzal mansiba, aku mendapati ini kedudukan, bi hurmatil ustazi, dengan sebab hormat kepada ustaz. Fa inni, maka sesungguhnya aku, kuntu, adalah aku, akhdumu ustazi, adalah aku berkhidmat kepada guruku al-qadi, guruku al-qadiya, qadi Aba Yazid al-Dabusi. Wa kuntu, dan adalah aku akhdumuhu, aku melayani beliau, wa atbakhu, dan aku masak tu'amahu, akan makanannya, wala akulu min'u, dan aku enggak makan darinya. Baru-baru diupain, makan aja enggak. Kalau kita udah diupain juga, dikasih makan juga, Masya Allah. Seapa itu guru? Dikasih makan juga, diupain juga sama guru. Kalau beliau boro-boro diupain, makannya aja kagak. Subhanallah. Pantas berkahnya banyak. Wa syekhul imamul ajalu syamsul a'immati al-Ulwani. Dan ala syekh al-imam al-ajal syamsul a'immah al-Ulwani. Qad kana kharja, sungguh adalah beliau pernah keluar, min Bukhara, dari Bukhara. Wa sakana fi ba'dil qura, dan adalah beliau, dan beliau tinggal di sebagian negeri, ayaman, beberapa hari, bi hadisatin,
waqad dengan sebab satu kejadian yang terjadi, waqad zaratuhu talamizuhu, dan sungguh telah menziarahi kepadanya oleh muridnya, ghairu syaikhil imamil qadi, selain Syekh Imam Qadi Abu Bakrin Al-Zaranji, selain Abu Bakar Al-Zaranji, yang lain pada datang, beliau enggak datang nih. Imam Qadi Abu Bakar Al-Zaranji enggak datang. Faqala lahu hina laqiyahu, maka ia berkata gurunya kepada muridnya tuh, Imam Qadi Abu Bakar Al-Zaranji, hina laqiyahu, ketika ia jumpa kepadanya, limadza lam tazurni, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Kenapa engkau tidak ziarah kepadaku? Faqala, maka ia berkata, kuntu mashghulan bi khidmati walidata, adalah aku sibuk dengan melayani aku akan ibu. Jadi murid-murid yang lain pada datang ke rumah gurunya, yang satu kagak datang. Emang kenapa? Ngelayanin ibu. Cakep apa jelek ngelayanin ibu? Cakep banget. Tapi kata gurunya, qala turzakul umra wala turzakul raunaqal darsi, umra jadi maf'ul sani. Engkau, kata gurunya kepada muridnya, dia enggak datang ke rumah gurunya tapi dia layanin ibunya, engkau diberikan rizki umur wala turzakul darsa, dan engkau tidak diberikan rizki manisnya belajar. Masya Allah. Jadi kemarin kita udah baca tuh ya, yang paling hak daripada yang hak adalah hak guru. Ibu masih kalah, orang tua kita masih kalah sama guru. Kalau kita enggak, ya orang tua kita yang kita dahulukan, guru di belakangin. Di sini yang benar adalah guru dulu baru orang tua. Guru juga enggak seegois yang kita bayangkan. Enggak. Kalau kita bicara, insya Allah guru juga akan suruh, ya, ibu kamu. Ini enggak pakai ngomong, hilang aja, ting. Seperti ini hilang aja. Begitu. Jadi betapa besarnya hak guru. Ahakul haki, paling hak daripada yang hak. Wa kana kadzalika, dan adalah ia seperti itu, artinya kejadian ini. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, kana yaskunu, adalah dia tinggal, fi aksari awqati, pada kebanyakan waktu-waktunya, fil qura, di satu negeri, walam yantazim lahu darsu, dan tidak teratur baginya belajarnya. Terjadi, ternyata benar belajarnya enggak teratur. Gara-gara apa? Itu sedikit aja itu. Udah cakep melayani orang tua kan cakep. Tapi ketika dibandingkan, disandingkan dengan guru, kalah. Guru. Ada orang, ibunya sakit, dia tetap ngaji. Dia tetap istiqomah ngaji. Karena memang keadaannya mesti ngaji. Tapi dia pulang sekedar nengokin, kemudian dia balik lagi. Saudara-saudaranya suruh supaya dia kerja, dia enggak mau kerja. Dia ngaji aja. Subhanallah. Akhirnya dia diberikan sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Lantaran apa? Mengungguli gurunya. Jarang yang seperti itu.
ini kita jaga banget, ya. Kita jaga banget. Faman ta'azzana minhu ustaduhu, maka siapa saja yang tersakiti dari sebab dia oleh gurunya, gurunya menjadi sakit lantaran dia, yu'rumu barakatal ilmi, maka dia tidak diberikan keberkahan ilmu. Mana berkahnya? Wala yantafi'u bihi illa qalilan, tidak bermanfaat. Iya. Dengan ilmunya itu kecuali sedikit doang. Ada sih manfaat sedikit. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jaga, jaga, jaga. Jangan sampai kita udah ngaji doang tapi enggak dipakai. Ngaji doang enggak dipakai. Udah belajar ta'limu ta'lim tapi masih begitu akhlaknya. Inna lillah. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma, sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter keduanya itu la yan ya kilahuma la yan sahani, keduanya tidaklah memberikan nasihat idza huma lam yukrama, apabila keduanya tidak dimuliakan. Jadi kalau kepengen keduanya bisa memberikan nasihat dengan baik, muliakan keduanya. Fasbir lidaika, maka sabarlah bagi penyakitmu. Artinya apa? Sakit terus deh. Bodoh terus dah, enggak berkah terus dah gitu. In jafauta tabiba, jika engkau tidak ya. Jika engkau berlaku keras, maksudnya apa? Tidak turut kepada dokter. Fasbir lidaika, sabar bagi penyakit engkau. Artinya apa? Enggak sembuh-sembuh. Watna waqna, dan terimalah bijahlika, dengan bodoh engkau. In jafauta mu'alliman, jika engkau ya tentang ya tidak turut, nentang guru. Nentang guru. Ya, waqna qonalah, kamu menerimalah kamu dengan bodohnya engkau. Guru perintah ini nih enggak dikerjain. Guru larang ini dilanggar. Guru udah larang, jangan ini, jangan itu, masih dikerjain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bodoh nanti. Jangan sampai begitu. Ya, apalagi sampai kita dipanggil, apalagi sampai kita ditegur, jangan sampai. Cukup diisyaratkan saja sama guru, kita paham. Jangan kerjain sesuatu yang dilarang. Yang disuruh, kerjain. Yakin orang yang seperti ini, Allah berikan tadah keberkahan. Enggak pantas rasanya punya majelis, punya majelis. Enggak pantas punya pesantren, punya pesantren. Kenapa? Doa guru, ridho guru, senang guru menyertai dia. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa huqiyah.